Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Asdullah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk membuat perangkat pembelajaran digital seperti ini, teman-teman. Jika sebelumnya teman-teman perangkat ajarnya masih dalam bentuk ya versi cetak, tidak ada salahnya teman-teman mencoba versi digitalnya seperti ini, teman-teman. Cara membuatnya sebagai berikut. Langkah-langkahnya sebagai berikut, silakan teman-teman buka perangkat ajar teman-teman dulu. Misalnya seperti ini, kita letakkan dalam sebuah folder seperti ini. Misalnya perangkat kelas 10, misalnya begini teman-teman. Kemudian setelah itu silakan teman-teman upload ini ke Google Drive teman-teman. Nanti hasilnya seperti ini. Jangan lupa teman-teman aksesnya dibuka dulu seperti ini teman-teman. Jadi bagikan. Kemudian silakan teman-teman siapa saja yang memilih link. Kemudian selesai teman-teman. Nanti kalau sudah muncul tanda seperti ini, sudah bisa dilihat oleh siapa saja, bisa silahkan teman-teman buka kanvanya teman-teman. Kemudian silahkan teman-teman masuk ke sini, pilih website teman-temannya, kita buat website saja. Kemudian kita pilih yang ini aja teman-teman ya. Ini biar lebih enak, pilih ini aja teman-temannya, bio link website ini teman-teman. Ya, seperti ini, silahkan teman-teman cari modelnya seperti apa. Mau model seperti ini juga boleh, mau model yang lain juga boleh. Silahkan teman-teman atur saja dan dipilih sesuai keinginan teman-teman ya. Ini kita coba misalnya kalau mau yang simple seperti ini teman-teman ya. Kalau mau yang warna-warni kayaknya ini cerah teman-teman ya. Kita coba ini aja ya. Ya, seperti ini. Setelah itu silakan teman-teman atur saja ininya. Misalnya kita ganti gambarnya dulu ya. Kita ganti gambarnya, kita cari gambarnya sesuai punya teman-teman ya. Cari di upload kalau teman-teman sudah menguploadnya. Kalau mau gambar yang lain silahkan ya. Mau ganti fotonya teman-teman atau gambar yang lain silahkan teman-teman. Kita ngambil foto saya yang lama saja. Yang kita ngambil yang ini aja teman-teman ya. Ya, kita nah seperti ini teman-teman ya. Kemudian silakan teman-teman bisa atur penulisannya, judulnya ini teman-teman ya. Ini misalnya nama kita boleh. Kalau ini teman-teman mau di anu, tinggal di anu aja, grup aja teman-teman ya. Biar agak terbuang ini ya. Ini misalnya teman-teman atur saja. Insyaallah teman-teman bisa semua. Kemudian di atas judulnya teman-teman tinggal kasih judul saja. Seperti ini aja teman-teman. Tidak terlalu besar. Misalnya perangkat pembelajaran atau perangkat ajar teman-teman ya. Boleh terserah teman-teman ya. Perangkat ajar boleh, perangkat pembelajaran juga boleh. Misalnya seperti ini teman-teman. Data yang sini, kemudian silakan teman-teman atur kasih efek ya teman-teman ya. Teman-teman kasih efek kayak apa silahkan teman-teman. Kalau mau yang model ini juga boleh, model yang lain juga boleh. Kita coba yang warnanya, kita ganti warna dulu. Kita pakai kuning saja teman-teman ya. Kemudian kita pakai yang ini efeknya. Kita pakai ini ya, mau hurufnya mau ganti yang lain silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman atur saja sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Intinya seperti ini saja. Kemudian setelah itu kita ganti ininya teman-teman ya. Kita sesuaikan ini dengan yang ini teman-teman. Nah, sesuai dengan perangkat ajar yang telah kita buat ya. Jadi kita ini ada kalender pendidikan, ada ini ada RPE, rotan dan sebagainya sampai jurnal pembelajaran. Ini ada 8 kalau dulu punya saya. Kalau mau diganti ini silahkan teman-teman, kan kurangnya ada 6. Teman-teman bisa diperkecil aja ini teman-teman. Begini teman-teman tarik aja begini. Yang kira-kira cukup lagi. Ya, baru kemudian teman-teman ini ungroup aja dulu. Kita ambil yang ini aja. Kemudian
Kemudian kita kontrol D aja, duplikat teman-temannya, kita letakin di bawah ini. Kemudian selesai, baru kita dilebarin lagi kayak biasa, di fullkan teman-teman dengan seperti ini, kita tarik aja ke sini, ya seperti ini. Baru fotonya bisa teman-teman geser atau teman-teman tambahin. Ya, ini. Kita fotonya ganti aja teman-temannya, kita ganti foto yang lain saja, misalnya kita cari yang lain fotonya. Ini teman-teman. Ya, seperti ini. Ya, kita lebarin aja teman-teman. Atur, silakan teman-teman atur sendirilah teman-teman, yang pokoknya yang bagus. Kalau ini fotonya terlalu terang, teman-teman bisa diperkecil aja transparannya. Begini. Nah. Oke. Jadi gini teman-teman. Oke. Ini tulisannya kurang terang, kita ganti aja ya. Terang. Yang pink ini aja ya, sesuaikan dengan yang sebelah. Kalau kurang terang bisa teman-teman kasih efek. Misalnya ini background begini. Nah, misalnya seperti ini teman-teman ya. Kemudian silakan ganti di sini teman-teman ya. Ini kita ganti menjadi kalender pendidikan. Yang ini kita ganti menjadi RPE, ketinggian pekan efektif misalnya ya. Kemudian yang ini kita ganti menjadi program tahunan dulu. Program tahunan, yang ini kita jadikan program semester. Kemudian yang ini kita jadikan capaian pelajaran. Pembelajaran. Kemudian ini adalah alur tujuan pembelajaran. Pelajaran. Kemudian yang ini kita ganti menjadi modul ajar, belajar. Kemudian ini adalah jurnal. Jurnal. Ya, ini teman-teman ya, jurnal ajar atau jurnal pelajaran. Biar ini beda-beda warna, teman-teman bisa ganti aja di sini teman-teman warna yang lain teman-teman yang belum ada di sini. Jadi misalnya warna hijau kayak di sini. Kemudian sini jadi warna warna-warna gradien juga boleh teman-teman. Ini terserah teman-teman lah mau yang mana atau yang flat aja. Oke, sudah beda. Sudah selesai semua. Sekarang tinggal teman-teman kasih link di sini teman-teman ya. Teman-teman klik sini, teman-teman kasih link. Nah, linknya teman-teman ngambil dari sini teman-teman ya. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu dari kalender. Caranya klik kanan di titik tiga sini teman-teman, kemudian silahkan teman-teman bagikan salin link. Nah, di sini teman-teman, baru teman-teman paste di sini linknya. Ya, ini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman pilih di sini lagi, kontrol K teman-teman boleh ya. Kemudian teman-teman pilih sini yang nomor 2 itu adalah RPE teman-teman. Teman-teman bagikan, kemudian salin link. Klik di sini atau enter teman-teman. Berikutnya juga yang ini teman-teman bisa, kalau teman-teman biar tidak keluar kayak gini garis-garis, teman-teman bisa klik aja sini aja, kemudian kontrol K, kemudian teman-teman klik perotanya ini, kemudian bagikan salin link, teman-teman klik di sini enter ini teman-teman. Oh, tetap teman-temannya tetap muncul ya. Klik dulu, kemudian teman-teman kasih ini, kasih link,
sorry maaf, ini di sini, kemudian link, teman-teman sekarang masuk di sini, program semesternya, kemudian bagikan, saya link di ini, teman-teman paste di sini, enter. Kemudian capaian pembelajaran juga, teman-teman klik kanan, kemudian link tadi, kemudian teman-teman ini capaian pembelajaran, teman-teman kas link, sama seperti caranya teman-teman. Kemudian tujuan pembelajaran juga mantapkan, teman-teman pilih sini, kemudian ini bagikan, kemudian saling link. Oke, di sini. Oke, di sini. Entar. Kemudian modul ajar juga teman-teman. Modul ajar. Ya. Kita tulis di sini teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini jurnal teman-teman, jurnal pelajaran. Selesai teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin tampilannya lebih menarik dan silakan teman-teman bisa tambahkan di sini icon-icon teman-teman ya. Icon misalnya teman-teman mau tambahkan kalender misalnya ya. Ini teman-teman cari aja kalender. Kalender icon. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu teman-teman addkan saja ke sini ya. Seperti ini. Seperti ini. Teman-teman pindahkan di sini teman-teman. Ya diaturlah yang bagus menurut teman-teman ya. Begini boleh, begini juga boleh teman-teman. Atau juga boleh di sebelah sini, posisinya begini, sebelah sini teman-teman. Ya seperti itu biar lebih cakep teman-teman ya. Ya begitu juga rencana pekan efektif dan lain-lainnya. Teman-teman bisa tambahkan yang lain di sini teman-teman. Rencana pekan efektif misalnya sama-sama kalender misalnya. Cuman ganti-ganti yang ini teman-teman. Ini misalnya. Ya. Begini. Ya, ya teman-teman. Biar lebih enggak polos-polos amat ya. Gitu. Program tahunan. Program tahunan misalnya ini ya teman-teman, terserah teman-teman lah yang mana yang penting bagus ya. Misalnya seperti ini, kemudian yang lainnya silahkan teman-teman tambahkan sampai selesai saja dan disesuaikan dengan ikonnya sesuai dengan teman-teman ya. Misalnya ini program semester. Ya, misalnya. Silakan teman-teman dilanjutkan saja semua sampai selesai ini teman-teman. Modul ajar kita pakai
Jurnal pembelajaran. Nah, kalau sudah silakan teman-teman atur. Ini hanya contoh teman-teman ya, teman-teman atur saja sesuai dengan kesenangan teman-teman. Jika sudah silakan teman-teman preview dulu teman-teman, apakah ini sudah berjalan dengan bagus atau tidak. Ini teman-teman bisa pilih with navigation atau tanpa navigasi teman-teman. Kalau ini contohnya tanpa navigasi, kita coba aja teman-teman. Kalender pendidikan. Oke, jalan teman-teman ya. Mantap ya. Kemudian kita coba modul ajar. Apakah jalan juga? Oke, mantap teman-teman ya. Kalau modul ajarnya mau teman-teman mau pakai flipbook, silahkan teman-teman ya. Ini hanya contoh saja. Kalau sudah silahkan teman-teman atur. Kalau teman-teman mau dibuka di mobil, tapi ini hasilnya kurang bagus kayaknya ya, kalau lihat dari mobil teman-teman seperti ini. Oh, ini res mobil. Kalau teman-teman pakai ini seperti ini tampilnya teman-teman kalau pakai HP. Tapi kalau teman-teman pengen tidak sampai tidak pakai apa tidak pakai ini, teman-teman bisa langsung resasnya aja seperti ini. Kemudian teman-teman nanti ini di landscape-nya di landscape-kan biar ini hasilnya lebih bagus seperti ini. Jadi hasilnya akan seperti ini juga teman-teman. Silakan teman-teman pilih opsinya, terserah teman-teman saja ya. Teman-teman atur. Kemudian kalau sudah selesai silahkan teman-teman langsung publish saja ya teman-teman. Publish website di ini kita pakai yang free saja teman-teman ya. Nah, ini free domain. Kemudian continue. Ini silahkan teman-teman tambah sini teman-teman. Tambah apa lagi ya? Sini misalnya perangkat ajar. Perangkat ajar misalnya. Sudah selesai ini ya. Ajar kemudian mau dikasih deskripsi silahkan, nggak usah, ada apa-apa teman-teman. Kalau ini mau sembunyikan sebenarnya teman-teman, kalau teman pengen apa namanya bisa dicari oleh Google atau search engine yang lain, biarkan ini tetap tidak tentang teman-temannya. Kemudian silahkan teman-teman klik publish seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah jadi teman-teman ya. Silakan teman-teman di copy saja di sini. Untuk melihat ceknya teman-teman bisa cek di sini atau juga boleh teman-teman di sini view website. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung di sini. Misalnya ini sudah jadi semua teman-teman ya. Wow, mantap ya. Misalnya program tahunan calon pembelajaran. Kita cek tujuan pembelajaran. Ya sudah selesai semua. Jadi tinggal teman-teman copy tadi linknya ini, kasihkan ke analis kita atau kita simpan buat kalau teman-teman perlu tinggal buka saja tanpa perlu membawa perangkat-perangkat yang manual itu teman-teman. Demikian tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.